mana air di situ dah tangan kanan, tangan sinar kan yang kena ikut mungkin tenang di setiap kali ini kita kena lap jika ada tanggul dapat kegunaan dia kotor-kotor aja air masuk detik-detik masuk lagi tangan air-air pelak tercepat sikit pelak arah dia tak pening lap tahun apabila kita dah pakai atas ni ada tai hidung atau apa najis kita tak boleh pakai lagi atau kita buat kita cuci di bawah. Okey, pakai ni yang ini. Pakai ini pari cara pari lah cuci cara pari. Terus bersih-bersih sebab rambut dipotong logiknya dia akan jatuh ke bawah. Sebab rambut dia tebal. Jangan takut. Kita sebagai tadi dengan confident. Cuci di bahagian telinga. Dia ada ekor sini telinga. Bersih kat sini. Supaya rambut-rambut tidak akan ada sentuh yang ada dalam lubang telinga. Double check, sentiasa double check. Kalau dia berminyak, cuci balik. Dengan masak. Clean, double check balik. Okey, angkat ke. Tepuk. Mana ada tepuk yang rambut yang buruk tu, kita tepuk ke bawah. Okey. Petal.